Kamu lapar, mau makan? Itu kakinya kenapa dirantai gitu? Coba itu kakinya kenapa dirantai itu? Digembok. Siapa yang gembok? Bunda yang gembok. Ya Allah ya Robi, nggak tega banget ah. Kalau kita lihat, memang dia itu tertutup dan orangnya super sibuk. Ibunya, ibunya bekerja juga. Bekerja. Anak siapa? Dia dari, kan ini ada tembok pintunya nih. Terus dia begini tuh ke saya, begini. Oh, nah, minta makan gitu ya? Iya, tangan kayaknya udah megang, artinya udah tinggal dikit. Saya memang di situ dengan ibu ngomong, saya nggak berani nolongin karena takut mungkin itu ibunya ada suara sih. Nah pas keluar itu tetangganya, tetangga yang sebelahnya itu yang suka katanya ngasih makan. Terus berhenti ke sana, saya berdiri di sini. Terus saya siapa saja, terus kata itu yang ibu-ibu anaknya Anggi katanya. Anaknya lah kata saya, soalnya saya lupa sekali dia nyapu di halaman itu badannya nggak kayak gitu, nggak kering begitu. Medcom.id, a part of Media Group Network.